Sementara itu PDI Perjuangan mulai menjaring calon gubernur Sumatera Utara yang disiapkan menghadapi Bobby Nasution. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya tak lagi akan mendukung di Pilgub Sumut karena garis politiknya saat ini sudah berbeda. Hanya dukungan kekuasaan itu tidak menjadi jaminan. Maka PDI Perjuangan melakukan penjaringan secara terbuka dari bawah. Bagi yang tertarik untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur dari PDI Perjuangan, silakan mendaftar baik di kantor DPD PDI Perjuangan Sumut maupun ke DPP Partai. Mas, apakah betul nama-namanya itu ada Edi Rahmayadi, lalu Rahman Ziyad Sudarani dan Nixon yang sudah didaftarkan? Ya, proses pendaftaran masih berlangsung. Mas, berarti nggak sudah dipastikan nggak akan mengusung Mas Bobby lagi ya? Ya, tentu saja, karena garis politiknya sudah berbeda. Ya.